Pemirsa, Banda Aceh yang dijuluki Kota Seribu Warung Kopi memang tak pernah lepas dari aktivitas ngopi. Nah, kali ini kami ingin mengajak Anda untuk menikmati kopi sembari melihat senja, di mana lagi kalau bukan di Olileu, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Seperti apa keseruan milenial di lokasi tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Di pinggir pantai Ulele Banda Aceh, angin laut sepoi-sepoi menembus kulit. Para remaja milenial sedari tadi sudah duduk bercengkrama sambil menunggu waktu senja tiba. Dengan ditemani segelas kopi khas Aceh, terlihat para pengunjung nampak menikmati suasana di pinggir laut. Lokasinya tepat di bawah jembatan penghubung ke pelabuhan menuju Pulau Sabang yang menjadi salah satu tempat pilihan bagi pengunjung untuk sekedar santai di sore hari. Banyak mahasiswa yang memang nongkrong di kafe-kafe yang dekat pantai ini. Berapa abang jualan di sini? Jam 4 sore dan tembak. Rata-rata per hari bang bisa menghabiskan berapa ini? Kalau cup yang dingin 100-200 bang. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kopi di bibir pantai Ulele, kopi yang satu ini patut Anda coba. Selain tempatnya yang menarik, harga kopi yang ditawarkan pun sangat ramah di kantong, yakni kisaran 10 hingga 20.000 rupiah per cupnya, tergantung rasa dan ukuran yang Anda pesan. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan.